Tanya dengan rahmatnya, dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita hadir, sama-sama kita solat maghrib jemaah, dia dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk semua tuan-tuan, tarikh hari ini 3 Januari bersama dengan 7 Jamadil Awal, dan kita masuk tahun baru tuan, dan tahun hijrah pun dah masuk bulan kelima tuan, Jamadil Awal. Pejam-pejam-pejam-pejam nak puasa pula ni tuan, kemudian raya pula tuan, dan sebagainya tuan. Untuk tuan-tuan, hari ni kita akan tengok balik, kita akan ulang kaji balik sambungan bab semayang. Kalau tuan ingat balik, kita hari tu ni tersentuh bab masbuk, macam mana tata cara masbuk. Dan hari ni pula ni kita akan tengok sikit tentang sunnah-sunnah berkaitan hari Jumaat, semayang Jumaat kita hari ni tadi, dan apa cerita dia, apa Nabi habang kat kita, apa Nabi pesan berkaitan sunnah-sunnah sekitar hari Jumaat ni, daripada awal masuk Jumaat maghrib tu sampai ke petang Jumaat, apa Nabi buat, apa Nabi baca, apa Nabi pesan kat kita, dan sebagainya tuan. Okay, yang pertama tuan-tuan, kita kat sini sunnah-sunnah berkaitan solat Jumaat. Okay, yang pertama tuan, saya tunjuk video ni tuan untuk kita tengok ulang kaji sikit tentang sunnah-sunnah hari Jumaat. Hari mulianya untuk umat Islam kita, iaitu umat Nabi Muhammad. Hari Jumaat amunya hari penghulu segala hari, Sayyidil Ayyam, tok penghulu, ataupun dalam 7 hari itu dia ketua tuan, hari Jumaat. Cuma bagi agama Yahudi, Nasrani, Kristian pun ada hari besar juga, iaitu agama Kristian hari Ahad, agama Yahudi hari Sabtu, kita umat Islam hari Jumaat. Hari Nabi seboleh mungkin tak mau tiru agama lain, sebab Nabi nak Islam ni agama yang dia ada acuan dia sendiri, dia tak main cedok-cedok sana dan gaul-gaul-gaul agama kita. Dah, Islam ni agama yang turun khas untuk Nabi SAW, untuk umat kita yang akhir tuan. Jadi agama Kristian hari Ahad, sebab tu orang Kristian pergi gereja hari Ahad. Kata tuan pi apa tu Palestin di Israel sana tu, orang Yahudi akan pergi kuil mereka hari Sabtu. Apa dalilnya? Ada dalam ayat Quran tuan, apa tu Allah SWT berfirman, iaitu orang apa tu Yahudi ni tak boleh pi apa tu apa bekerja hari Sabtu tu, cuti. Apa dia buat? Dia tak pi hari Sabtu kerja, dia pi hari Jumaat, dia tahan. Kalau bahasa kita ni tahan bukat lah, tahan bukat, tahan ikan hari Jumaat. Hari Sabtu relax, tak buat kerja apa. Tapi hari Ahad nanti dia pi ambil pula yang dia bertahan tu. Ha, cerita dia, Allah pun dia pernah tipu tu kan, tambah lagi kita kan. Sebab tu orang Yahudi ni tak heran tuan, dengan Allah pun dia boleh tipu tuan. Hai, kami mana buat apa pun kerja satu. Hai, kami buat kerja hari Ahad, hari Jumaat, hari satu kami rehat. Dah, dia pun takak ikan tu, dia bertahan hari Jumaat, dia pun ambil hari Ahad. Mana buat tuan, Allah pun dia pernah tipu. Sebab tu tuan, Allah tukar mereka ni jadi kera-kera tuan. Itu zaman mereka. Sebab tu zaman mereka tuan buat silap sikit, buat apa sikit, Allah turun azab on the spot. On the spot turun azab tuan. Kan? Kau Nabi Lut, yang mana mereka berzina laki sama laki ni, homosexual, Allah terbalik kau boleh buat tuan. Kau Nabi lain main angin kuat, main bunyi kuat, on the spot kena. Tapi umat kita tuan, tu dia rasa tak apa eh, boleh eh, orang jahat lagi aku sikit saja, tak nampak balasan tu serta merta. Sebab tu kita ni antara umat yang mungkin selesa, mungkin rugi semua. Selesa sebab apa? Asak okey go sikit je ambil pun, bukan ada apa pun, orang lain ambil banyak lagi, orang lain buat jahat lagi, tapi akhirat nanti Allah aku rugi banyak. Kita buat syirik lah, Allah tak bagi apa pun balasan, tapi akhirat pasti ada tuan. Itu bezanya umat kita ni. Dia jadi kita takut lagi, lebih teruk daripada umat terdahulu.
Dia rasa bagus. Pi akhirat nanti Allah teruknya kita ni. Miskinnya kita ni, pahala tak ada apa pun. Dekat dunia rasa bagus, tapi akhirat kita baru tahu natijah dia. Tapi orang terdahulu on the spot dapat dah natijah tuan. Kita bila kita tuan. Yang pertama ni, yang hari mulia Islam kita hari Jumaat. Sama muliakan hari Jumaat. Kita harus memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hari Jumaat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Jumaat. Kita akan tengok balik, preview balik apakah sunnah-sunnah yang Nabi suruh kita buat hari Jumaat. Di antaranya, yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pertama sekali dalilnya hari Jumaat Nabi suruh banyak salawat. Bukan hari Jumaat saja, hari lain-lain pun salawat banyak. Cuma hari Jumaat tu lebih-lebih lagi. Kalau hari lain dia baca 10 kali, hari Jumaat lebih lagi lah 20-30 kali. Dia baca 100 kali hari lain, hari tu buatlah 200-300 kali. Contoh lagu tu, dia berbeza pada hari-hari lain. Tapi ustaz, salawat benda hari lain. Ha, tak betul lah, hari lain salawat juga. Hari Jumaat perbanyakkan lagi salawat pada Nabi tuan. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa akthiru 'alayya min as-salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku. Sesungguhnya salawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kalau tuan-tuan perasan, Tok Imam akan sebut, barang siapa yang salawat pada aku sekali, Allah akan balas 10 kali. Itu pada bila masa kita salawat pada Nabi. Hari ini, esok, lusa, tulat, sebagainya, perbanyakkan salawat. Satu kali salawat pada Nabi, Allah balas 10 kali. Balas apa? Rahmat, keampunan, rezeki, muah rezeki, keberkatan. Itu maknanya Allah balas 10 kali ganda. Tapi pada hari Jumaat, tuan, dalil ini beza, tuan. Sesungguhnya, hari yang paling utama adalah hari Jumaat. Kerana itu, perbanyakkan membaca salawat untukku hari ini. Hari Jumaat, hari ini, tuan. Kemudian, sesungguhnya salawat kalian dinampakkan kepada aku. Hari lain, Allah Alam, Nabi tak habang. Tapi dalam dalil ini, hari Jumaat, siapa salawatkan Nabi, Nabi nampak orang tu salawat. Contoh kita salawat pada Nabi, Nabi kenal kita, Nabi nampak kita. Hari lain, Allah Alam, sebab dalil lain tak ada. Yang disebut, sesungguhnya salawat kalian dinampakkan kepada aku. Kita tuan kalau orang hebat jumpa kita, Assalamualaikum Pak Mat. Weh, menteri besar tegak kita. Nama kita pun kenal Pak Mat. Kanyih nak tengok. Kan? Tuan ku wajah muda naik geret, di mana kan asnaf sebagainya. Sisih jalan. Pak Cuh apa khabar? Weh, dia tahu nama aku. Seronok tak sangka. Pak Cuh kenal apa? Tuan ku kenal kita. Tu baru raja boleh. Ni siapa? Nabi tu tuan. Yang kita sayang. Kita tak nampak dia tuan. Dia nampak kita tuan. Nampak tak jadi ruginya kita tuan. Kalau boleh hari Jumaat, perbanyakkan salawat. Jadi dalil yang lain, satu kali salawat, Allah balas 10 kali tuan. Hidup saja-saja salawat tuan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan salawat yang diajarkan dalam Islam adalah salawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Nampak tuan, duduk saja-saja berniaga, duduk dalam kereta tunggu traffic light, duduk rumah ke, duduk jurus pokok bunga, duduk masak ke, duduk buat apa ke, mulut tu dia terkemas kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala contoh. Ni dah duduk saja nyanyilah, duduk macam-macam lah kan. Boleh tak masalah, tak dosa pun, tapi rugi tuan, sia-sia. Kita nak tuan hari lain salawat Allah balas 10 kali. Hari Jumaat Nabi nampak pula kita salawat tuan. Para sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada anda, lalu bagaimana cara memberi salawat kepada anda? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, ni bagi selawat apa?
salawat Ibrahimiyah. Sebab apa? Nabi ajak dengan jelas daripada awal sampai habis. Sepatah, sepatah, sepatah Nabi ajak. Amdan. Jadi, ini salah satu salawat Nabi. Ini namanya salawat hadis Bukhari Muslim. Yang kita baca tu hadis yang kedua Ibnu Abbas. Amdan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sahbihi wa innaka Hamidum Majid. Jadi banyak, ada 3 4 5 cara bacaan solawat ni. Nak pendek tu kan, bahasa kita lah boleh komen-komennya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai. Nak panjang sikit, baca tahiyat akhir tu kan sampai innaka Hamidum Majid. Itu salah satu solawat yang Nabi ajak kepada kita. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Kalau dalil lain, kita dengar, aku dengar Nabi sebut sekian-sekian, sahabat-sahabat cerita. Hadis ni Nabi cerita sendiri, Nabi sebut satu-satu-satu dengan jelas, tuan-tuan. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Okey, dalil yang kedua, tuan-tuan. Hari Jumaat ni ada Nabi pesan satu dalil, tuan-tuan. Baca surat Al-Kahfi. Itu yang Nabi pesan kepada kita. Apa dalil dia? Berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawma al-jum'ati adha'a lahu minan nuri ma baina al-jum'atain. Saya tersentuh lah sekarang ni. Okey, ini surat Al-Kahfi yawm al-jum'ati adha'a lahu minan nuri ma baina al-jum'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Okey, apa dari dia? Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, apa jadi? Maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Jumaat ni pi ke Jumaat minggu depan pula. Kita baca lagi, pi ke Jumaat minggu depan pula. Cahaya tuan. Tapi kita pula pelik tuan, kita ambil surah lain. Boleh dah baca, boleh baca tak salah. Tapi rugi kita. Baca surah lain, apa dalil dia? Baca Quran saja Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, satu huruf satu kebaikan. Tiga huruf tiga kebaikan, 10 pahala. 30 pahala. Kalau kita baca hari Jumaat ni surah Kahfi, fazilat dia berbeza. Apa dia? Allah sinari kita cahaya antara dua Jumaat. Ha, tu cerita dia. Kalau kita baca surah Kahfi habis, nak baca surah lain, silakan, tak masalah. Sebab surah ni ada 114 buah surah. Sebab dalil sahih kata, hari Jumaat ni ada dalil lain pula kata, siapa yang baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Riwayat lain kata pula 10 ayat terakhir. Apa dia? Allah akan pelihara daripada apa tu, fitnah dajjal, kan? Nampak kelebihan-kelebihan tentang surah Al-Kahfi. Cuma hari Jumaat ni, ni surah yang kelebihan dia beza. Al-Kahfi juga baca, baca esok, hari Sabtu, hari Ahad, tak dapat kebaikan ni, kelebihan ni. Baca sekadar dapat pahala, tuan. Dia nak-nak-nak ni, apa yang dia ajak ni dah? Buat yang tu, tuan. Iaitu, bila nak mula baca, masuk Maghrib. Ha, lah ni dah habis Maghrib, kan? Ha, ni dah hari Jumaat dah. Kemarin ni, hari Khamis masuk Jumaat apa? Azan Khamis kemarin masuk hari Jumaat. Lepas semayang Jumaat apa tu, semayang Maghrib tu, tak boleh umrah lagi, baca surah Kahfi. Sampai bila? Malam tu boleh, pagi Jumaat pun boleh, tengah hari Jumaat boleh, sampai petang Jumaat. Lah bila? Bila masuk asar tu Maghrib tu, tuan. Azan Maghrib masuk hari lain lah. Itu masalah dia. Sepanjang tu habis surah Kahfi. Kalau boleh baca sekali kuih, habis, clear. Kut setengah tu baca dua muka, hari sambung pula, subuh pula dua muka, sambung pula Jumaat pula nanti, ha, silakan. Sepanjang hari tu, ambil surah Kahfi tadi. Ha, kita pergi gitu kan. Hari boleh cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumaat atau siang hari Jumaat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumaat. Okey, yang ketiga pula ni, banyak doa hari Jumaat. Ha, sebab apa? Dalam hari Jumaat tu ada satu masa doa mustajab, tuan. Bilakah masa tu?
Sebab tu jadi khilaf tu, ada kata tu malam Jumaat, ada yang kata pagi Jumaat, ada yang kata apa tu antara dua khutbah, tapi itu ada yang kata selepas sembahyang Jumaat, ada yang kata petang. Di semua benda-benda tu kan disebut. Tapi apakah dalil sahih yang sebut bila waktu tu tuan-tuan? Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan mengenai hari Jumat, lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, cerita dia dari ini disebut dalam hari Jumaat itu terdapat waktu yang mana seorang muslim berdoa ketika itu Allah akan kabulkan doa dia. Bahasa kita boleh kita ni masinlah waktu tu. Doa dia itu mustajab. Lalu bagi dia mengisyaratkan dengan jari. Wallahu alam, dia kata tunjuk dua jari ni, dia dekat. Dia tak jauh mana, dia sat saja tuan-tuan. Kemudian menunjukkan betapa waktu masa itu hanya sebentar, tak lama mana. Hari Jumaat kan panjang, tapi waktu tu sat saja. Hadis Bukhari Muslim. Dalil pertama ni Nabi tak sebut bila waktu yang tepat. Cuma dia beritahu ada waktu yang mustajab. Kita pergi lagi tuan. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Tapi pendapat yang kuat kata selepas asar nak pergi ke maghrib. Bila kata lagu tu, apakah dalil dia nak menguatkan hujah tadi dia tuan? Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati 12 sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah 'azza wa jalla syai'an illa atahu Allah 'azza wa jalla. Fatamisuha akhir sa'atin ba'da al-'ashr." Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Okey, hadis Abu Dawud kata apa? 12 jam hari Jumat tu ada satu waktu yang nak orang Islam kita minta doa tentu Allah pasti akan kabulkan. Bila waktu tu? Carilah waktu selepas asar. Bila? Asar tadi ni. Asar tadi, nak main maghrib tadi, antara sejam lebih dua jam tu, itu waktu yang mustajab berdoa. Cerita dia, kalau kita berhajat, lepas sembahyang tambah doa. Ketika sujud, berbanyak kali doa. Bila main petang, asar Jumaat tu, tambah lagi doa. Man. Tu cerita dia. Bukan kata time tu baru nak berdoa. Dah. Ni tak doa. Kita pun tak tahu ada waktu lain lagi. Waktu yang apa dari sahih, 1/3 dunia, 1/3 malam, Allah turun lagi dunia. Siapa yang minta doa pada aku, akan kuambungkan. Minta hajat, akan kuberikan. Minta ampun, akan kuambungkan. Setiap malam berlaku, kan? 1/3 malam terakhir. Cuma kalau dalam seminggu ni, ni waktu yang mustajab. Hari Jumaat, asar tu. Petang asar, nak pergi ke maghrib. Sejam, setengah, dua jam tu, perbanyakkan doa, kan? Hadis Abu Dawud. Di samping sunnah di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait salat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Jadi amalan sunnah yang lain yang kelima ni, kita mandi hari Jumat. Sunnahnya, dari bahasa kita, sunnah mandi Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Tapi ada ulama kata pula, mandi Jumat ni wajib. Sebab apa ada ulama kata wajib, ada ulama kata sangat dituntut? Kita lagi apakah penyebab dia kan? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa'a ahadukum al-jum'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Apa? Dari yang pertama ni, kalau nak main masjid Jumat,
maka hendaklah dia mandi. Iza ja'a, jika nak main Jumaat, kena mandi. Tuan. Jadi sebab tu tuan, dalil yang pertama ni, kalau nak main Jumaat, kena mandi. Ulama kata, wajib mandi. Tak sunat saja ada orang kata. Kita pilih dalil yang kedua tuan. Sunat berikutnya, gosok gigi. Nabi SAW sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, Al-ghuslu yawmal Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak. Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Nampak sebab apa kata wajib kata mandi Jumaat tadi? Dalil kedua cerita pula, mandi hari Jumaat hukumnya wajib bagi yang sudah baligh dan bersiwak, busuk gigi. Sebab apa tu tadi jadi wajib? Kita di Malaysia tak ada masalah. Satu paling komen tu kita mandi pagi sekali, pagi subuh, lepas subuh, sebelum subuh ke, mandi pula maghrib satu lagi. Dua kali mandi komen-komen. Ada yang rajin lagi tengah hari mandi pula tiga kali sehari. Minimumnya. Tapi bagi orang luar negara tuan-tuan, orang Arab ke, Mak Saleh ke, Negro ke mana-mana tu, mandi dalam seminggu sekali, sebulan sekali tuan-tuan pun ada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan main dekat masjid contohnya, di mana? Ni game apa tu, kampung apa tu sebelah sana, ni kampung hujung sana, ni kampung lain, main-main tu dia tak mandi semua tuan-tuan. Tuan Iman nak baca khutbah pun Allahu Akbar. Contoh tuan-tuan, kita mandi tak ada masalah. Sebab tu Nabi ni komen-komennya, dia akan main Jumaat, dia akan mandi dulu. Sebab tuan-tuan, zaman sahabat dulu, zaman Nabi tuan-tuan, naik unta, naik kuda sebagainya kan, jalan berpeluh, bercerau sebagainya. Kita berpeluh sikit pun tak sangka orang. Sebab tuan-tuan, sunnahnya tadi mandi. Jadi kalau tuan-tuan tengok tadi, nak main Jumaat, mandi. Hukumnya wajib bagi yang sudah baligh. Nampak kata, tekan kena kebersihan tu. Islam nak kita bersih, nak kita wangi tuan. Jadi dan yang kedua pula, bersiwak, busuk gigi. Hadis An-Nasa'i. An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi SAW menekankan hal ini melalui sabdanya, وَمَسَّ مِنْ طَوْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Nampak dari ini sebut, hendaklah dia memakai minyak wangi jika dia punya. Kalau kita ada minyak wangi, kita pakai. Kalau tak ada minyak wangi, tak perlulah kalau minta kurang. Sebab apa? Nabi kata kalau ada, pakai. Tak ada, tak ada masalah. Cuma dah Nabi suka minyak wangi, carilah sebotol. Sebab apa? 4 ringgit, 5 ringgit, pergi Maidin ke. Orang beli bekah, bagi yang sebotol contohnya. Bagi ada lah sebotol. Kan? Tiba janganlah pulak main Jumaat tadi, siapa ada minyak wangi, angkat tangan. Nak pinjam, Ustaz. Calik, Ustaz. Sunah, sunah. Memang sunah pakai minyak wangi. Kalau minta dekat orang tu, tu kan sunah dah. Kan kita ish nak bagi pun tak tergamuk, dah minta bagi jugalah. Jadi panjang cerita tuan. Cerita dia dan Nabi suka sunnah ada minyak wangi, kita bagi ada seorang sepotong. Hadis Abu Daud tuan. Hasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga jadi, kalau boleh tuan-tuan, masjid ni Jumaat main awal. Seawal mungkin. Kalau kita tak nak kerja apa hari tu, main awal. 12 tu boleh main dah. 12:30 tu dah pernah main dah. Sebenarnya main awal lagi tu tuan sepatutnya. Ni dah Zuhur 1:20, kita 1:15 baru nak start motor main. Jadi tak tepat tuan. Sepatutnya main 10 minit, 20 minit, setengah jam, sejam awal pun lebih baik. Apa dalilnya tuan? Kita tengok balik. Siapa yang main waktu yang pertama, apa Nabi habaq, akan beroleh pahala unta tuan. Korban unta. Siapa main waktu yang kedua akan boleh apa? Pahala lembu tuan. Siapa yang main waktu ketiga, dia pula lewat tuan, akan boleh apa? Sekok kami. Siapa main waktu yang keempat akan boleh apa? Sekok ayam. Siapa main waktu yang kelima, nak dekat orang duduk azan tu, apa jadi? Dapat telur ayam. Sekali tengok Allah biasa kan. Tuan-tuan tukar jadi duit. Satu unta zaman kita 10 ribu kawan-kawan sekok. Tu unta lekeh lah.
Unta merah tu lagi mahal tu kan. Katalah 10,000 seekor. Mailah kita terbaca lah. Zuhur 1.20. Kita main pukul 12.30. Kita buat anggaran lah. Paling amal orang amal awal orang main pukul 12.30. Yang main 12.30 tadi, seekor unta dapat. 10,000 dapat. Siapa main lambat sikit, okay lah 12.40 kata. Dapat lembu. Daripada 10,000 tadi, lembu seekor 5,000. Hilang separuh dah. Kita main lewat sikit, 12.50. Dapat apa? Dapat kambing. Dapat juga. Tapi kambing seekor apa? RM1,000 tuan. Tadi yang main awal 12.50 tadi contohnya, dapat 10,000. Kita dapat RM1,000. Tak apa lagi. Siapa main lewat sikit, pukul 1 lah kata. Dapat apa? Dapat ayam. Ayam seekor apa? Sekilo RM8, 2 kilo kata RM16. Boleh ayam. Kalau tuan main lewat lagi, orang nak azal tu, telur ayam. Daripada RM18 tadi, jadi apa? 5 kupang. 3 kupang untuk ayam. Allah Ustaz dapat dah juga. Ha, memang dapat. Lah dua asal dapat dah. Ish, aku rugi lah. Kalau main awal sikit, kan apa pun kau pun. Cucu pun tak balik. Anak pun dah besar lah. Dua dengan bini lah. Main awal tu kan. Boleh putar lah tuan. Apa penandaan dia? Nabi sebut. Setiap pintu ni akan dijaga oleh para malaikat. Ada soal. Yang mana malaikat akan catik lembaran? Siapa yang main jemaah? Apa jadi? Bila khatib naik ke mimbar, dia bagi salam, dan mula azan tu, semua malaikat akan tutup lembaran buku tadi. Apa jadi? Mereka akan masuk dalam masjid tuan. Ada soal. Cerita dia bila, leh masa yang kata dapat ayam tu ayam tadi, sebelum tutup buku tu. Sebelum azan. 1.25 kata azan, itulah lah telur ayam dapat tuan. Kalau mai dah azan, telur ayam dah dapat tuan. Tu cerita dia benda arah dia. Bolehlah dengar pahala dengan khutbah. Tapi pahala lain orang lain kita tak dapat, dia rugi tuan. Nak mudah tuan, tuan kaya lah kata, ada orang kaya sponsor gantung motor Y suku atas ni. 10,000. Tu dia masjid ni. Siapa mai awal dapat motor Y suku. Tu dia tu tuan orang pelih-pelih mai. Orang pada besar pun main kan. Sebab apa? Masjid Mustaqim buat offer. Siapa main masjid awal dapat Y suku. 10,000. Tu dia kan. Ha, bayangkan kan. Kita tak nampak. Allah pahala tak nampak Ustaz. Tak nampak tu lah yang kita kali. Saya pernah tuan dalam berapa lah 10 tahun, 11 tahun. Ha, 10 tahun. 7, 8 tahun lepas. Saya anak saya tu umur 3 tahun, 4 tahun. Nak ikut saya main jumlah. Ha, jom. Kita pergi awal masjid dapat unta. Dia pernah tunggu, mana unta ni? Habis-habis blok. Mana ayah unta? Apa unta? Unta ni pahala. Kaya tu eh tuan. Dia tengok kata unta betul. Kan kita meluk dengan anak kita tuan. Kan kita pergi tuan. Dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Atau ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ihtasala yawm al-jum'ati wa ghassala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Okey, siapa yang main masjid, dia mandi Jumat, dia pakai semak-semak, cantik, wangi-wangian. Dan kalau boleh tu, dia main jalan kaki dan tidak berkendaraan. Kalau tuan-tuan rumah dekat, tinggal kereta, tinggal motor. Main jalan kaki. Kalau 100 meter, 200 meter, 300 meter boleh lagi lah. Kalau main rumah sampai 1 kilo, perlu bercerau lah lagi. Sunnah ni, perlu bercerau habis. Daripada bau-bau wangi tadi, perlu dia bau wangi buat tu tuan. Kacau juga. Cerita dia, kalau rumah dekat-dekat ni, tinggal motor, tinggal kereta, main jalan kaki. Tu lah sunnah Nabi ajak bila main solat Jumaat. Kendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Apa dalil dia lebih ajak kita? Mewah masjid, duduk dekat dengan imam. Imam tak mana? Di mimbar ni, ni imam di kawasan ni. Kan kawasan ni, saf pertama ni, rapat dengan imam. Saf kedua, saf ketiga. Cerita dia, main rapat dengan imam.
Kita mewah juga, tapi duduk tiang belakang. Mewah juga, duduk kat luar tu. Mewah juga, kat atas motor tu, nembang. Mewah juga, kacau lori. Sunahnya, mai duduk dekat dengan imam. Penuh suara depan tu. Suara depan penuh, suara kedua, suara ketiga. Tu cerita dia, tuan. Jadi, dalil yang pertama ni, tuan. Mai awal masjid, kita buat dah kadang-kadang tu. Tapi tak duduk dekat dengan imam. Kalau boleh, mai dekat dengan imam, tuan. Hadis Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan. Nabi larang tu tuan, kita langkah orang yang duduk dua-dua, kita pergi celah dia, pergi celah, pergi celah dia. Haram hukum dia tuan. Sebab apa tuan? Ni dari dia tuan. Dan melewati orang yang solat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi SAW. Sebab apa Nabi larang tuan? Sebab dalam cerita ni, saya tak fokus tajuk ni. Cerita dia tuan, kalau tuan ingat balik, sebelum apa masuk masjid, Nabi pesan apa? Solat dua rakaat sebelum duduk. Cerita dia ada seorang mai, Sulai. Sulai Al-Ghafani, dia mai lewat, dia duduk terus. Wahai Sulai, bangun. Kalau solat ada dua rakaat, belum lagi Rasulullah. Kalau belum, bangun buat solat dua rakaat ringkas. Tak lama mana, cepat ringkas sebab dengan khutbah tu utama. Tu Nabi pesan. Mai masjid bila masa pun, jangan duduk lagi. Buat dua rakaat. Tapi kisah ni, Nabi nampak seorang lelaki mai, dia ada langkah. Apa dia pesan? Duduk. Kamu terlambat mengganggu orang lain. Nampak tak? Sebab apa Nabi pesan kata, dia suruh duduk. Kalau dia tak suruh duduk, dia langkah orang ni, dia langkah orang tu. Orang yang khutbah elok, tolak tengih seorang. Tengih dua orang. Mai orang ketiga, keempat. Haa, iya. Imam kita tu kan. Tajuk apa lah tadi ni, Tok Imam sebut, Tok Bilal sebut apa. Tok Khatib kita. Dia ganggu orang lain tu kan. Sebab tu Nabi kata, duduk dia, duduk. Kamu mengganggu, kamu terlambat. Ha, tapi kalau ikut tu Nabi suruh semayang. Kalau Nabi suruh semayang, dia lah jahil. Main lambat pula, panjang cerita. So tu dari rakyat-rakyat pertentangan. Ada Nabi suruh semayang, ada Nabi suruh duduk. Tu cerita dia tuan-tuan. Ha, kita pergi lagi tuan-tuan. Menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak solat sunnah dua rakaat. Dua rakaat. Okey, Nabi pesan pula, kalau kita main awal masjid, kita boleh baca Quran, boleh zikir, boleh salawat banyak, boleh istighfar, bahkan duduk rehat pun silakan. Cuma ada dalil kata, perbanyakkan solat sunat. Dua. Berapa banyak? Selagi Tok Khatib tak naik mimbar, selagi tu tuan-tuan boleh semayang. Tuan-tuan main berapa? Pukul 12.45. Buat dua rakaat, bukan laju pula. Relax tenang, habis bagi salam, zikir sat, lepas tu bangkit pula buat dua rakaat. Dia tenang tuan, dia tak kalut. Tapi pasal apa tengok dia ni duduk semayang dua rakaat, habis buat pula. Itu salah satu sunnah Nabi. Cuma sunnah ni tak ramai orang buat. Saya pun tak tahu tuan. Kalau saya tak banyak tuan, tak jumpa pun hadis kata bolehnya perbanyak solat sunat. Apa benda arah dia? Tok Khatib naik ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bagi salam tu, Tok Bilal akan azan. Siapa yang semayang tadi, dia boleh habis dah semayang dah. Siapa yang duduk baca Quran, boleh tutup dah. Siapa yang duduk berzikir, boleh berhenti dah. Sampai duduk rehat apa pun, segak badan, nak dengar khutbah pula tuan. Tu cara dia tuan. Kita pergi lagi. Hingga imam tak. Okey, untuk pula tuan-tuan, ni asal sahabat lah. Zaman sahabat tu ni, bila orang azan, kita jawab azan, betul tak? Ya. Ustaz, ada ni duduk menyembang lagi ni, macam mana? Kalau benda tu penting, boleh bercakap-cakap lagi. Tapi kalau benda tu merapu pun nak sembang, tak perlu. Sebab dalilnya, Sayyidina Umar dia khutbah Jumaat. Kemudian tengok azan tu, ada sahabat-sahabat duduk bercakap-cakap lagi. Kemudian bila habis azan, baru Abu Umar naik mimbar, dia bagi khutbah dia. Kalau betul tak boleh cakap ketika azan tadi, dia akan tegur tuan. Umar ni pantang tak ikut sunnah Nabi, dia akan tegur. Cerita dia tuan-tuan, kalau kita perlu cakap, oh ni kena ambil baju ni dekat apa tu, apa peladang ke apa ke, benda penting-penting lah. Ni sembang bola semalam, ish, boleh no gol ke tu. Ha, sembang benda merapu tak guna tuan. Ha, tapi kalau cerita dia, kalau orang duduk azan, berhenti semua perbuatan, jawab azan. Ha, dia, ada semua orang gempak pula, siapa yang cakap ketika azan, nak mati nanti, tak boleh lah, tak boleh mengucap apa, tu tak ada orang tuan. Ha, cuma itu dia buat ke tu, sebab nak gempak saja. Agama tak sebut ke tu. Cerita dia, orang azan, berhenti kerja, jawab azan. Cuma kalau ada benda tu penting nak cakap ke apa-apa, boleh cakap lagi. Cuma jangan benda yang mampu. Sebab ada apa tu asal daripada sahabat sebut tuan.
sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya. Lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari. Mereka riwayat Bukhari kata dia buat solat 2 rakaat semampu dia. Berapa banyak? Sebanyak mungkin boleh. Sampai bila? Sampai khatib mai baru berhenti. Ha, itu dia punya last kata berhenti solat sunat tadi. Itu sebagai hamba-hamba Allah. Artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri. Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi orang ada sembah belakang, kita perlu tegur dia. Jangan tuan. Bila kita tegur dia pun sembah, kita pun lara sama tuan. Cara dia macam mana tuan? Sabda, "Idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imam yakhthubu faqad laghawta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kalau ada orang menyembang belakang, dia pun sembang. Kita terganggu, kita bengang, kita marah, kita tegur dia. Kita pun hilang pahala Jumat. Cerita dia, dia pun menyembang, pergi ke dia. Dia pun dah jahit, tak tahu mana-mana. Kita dengar khutbah. Saat lagi ni dah habis khutbah, bagi salam pun semua, pulang nak tegur tak tegur. Nak beritahu ke apa ke, selepas semayang sendiri. Ni dok tak puas hati duk menyembang pula. Ha, kita duk buat apa ke, kita pun lara sama kan. Itu yang dalil Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP dan semacamnya. Ha, main telefon, main WhatsApp, baca Facebook ke apa ke, semua tu pun larangan Nabi. Sebab apa? Dia lara. Apa dalilnya? Ni dalil dia. Nabi bersabda, "Wa man nasal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Kerikil apa dia kan? Main batu. Pasal apa main batu? Betul betul tuan-tuan, masjid Nabi ni asalnya tiang kurma. Tanah ni bukan ada kapek, bukan ada mama, bukan ada jubin. Asal masjid Nabi tanah. Bila tanah ni, orang khutbah ke atas, Nabi khutbah, dia pun macam kita lah, duk main contoh-contiang, main batu-batu ke tanah tu, dia lara kan. Zaman kita mungkin tak main batu, main handset pula, tekan-tekan ni, baca apa, itu semua lara. Tinggal benda-benda tu. Sebab apa? Akan hilang pahala Jumaat kita. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtibar. Duduk lagu ni, hari Jumaat, dilarang. Cuma kalau selain pada Jumaat, tak mana-mana pun tak ada masalah. Cuma hari Jumaat, bukan duduk lagu ni. Bukan kita tak boleh duduk terus lagu ni. Boleh duduk lagu ni, tapi bukan ketika tengah Jumaat. Sebab Nabi larang tuan. Abad Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anil hibwati yawmal jum'ati wal imamu yakhtubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Nabi dia apa? Nabi larang kita duk ihtibar, duk pegang lutut. Itu yang Nabi larang. Ketika mana? Ketika khutbah Jumat. Selepas tu boleh tak? Nabi tak larang selepas tu. Sama juga tasbih. Tuan-tuan tak boleh main daripada rumah tuan, duk buat lagu ni. Ketika nak main masjid, ketika tunggu waktu semayang, ketika semayang, tak boleh buat lagu ni. Tapi selepas tu, boleh. Sebab Nabi pun sendiri buat selepas semayang. Sebab apa? Wallahualam dah Nabi larang. Dua lagu tu sebab apa? Tak boleh. Nabi larang. Tinggalkan yang Nabi larang. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahun al-nawmu wal-imamu yakhtubu wa yakulun fihi qawlan syadidah." Mereka para sahabat sangat memuji orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Para sahabat-sahabat ni tak suka tengok imam duk khutbah, duk lena kita. Sahabat-sahabat benci dan mereka bagi celaan yang keras tuan. Nah itu, apabila mengantuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawma al-jum'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kalau
Kalau tuan-tuan mengantuk hari Jumaat, biasalah kita ada kerja kan, ada letih sebagainya. Rasa terhelek di ujung tu. Kalau boleh pindah pula kiri, ke kanan ke. Ada kosong depan, pergi ke depan pula. Contoh aku tu lah. Jangan duduk di belakang pula, rugi balik tuan. Kalau boleh, kiri kanan ataupun ke depan tuan. Itu cara dia. Seusai solat Jumaat, kerjakanlah solat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Selepas sembahyang Jumaat tu, boleh buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Apa dalilnya? Ni dalilnya. Imam Umar radhiyallahu anhu menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau sembahyang Jumaat habis, tak sembahyang di masjid, kita buat di rumah berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi ada dalil lain pula tuan-tuan dicerita. Kalau buat di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila kamu selesai salat Jumat, lakukanlah salat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nampak, kalau selesai salat Jumat, lakukan 4 rakaat setelahnya. Jadi ada banyak. Kita faham, kalau buat di rumah, buat 2 cukup dah. Tapi kalau kita buat di masjid, jadi 4 rakaat. Wallahualam. Nak buat 2 pun apa, buat 4 lebih tepat lagi. Kita belajar itu ni, siapa buat 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur, Allah haram api neraka tuan. Orang yang belajar tu. Siapa buat pula 12 rakaat, Allah bina satu rumah di syurga. Itu jadi beza dia. Qabliyah ba'diyah tu, dia ada fazilat dia. Dalam sehari kita himpun 10 rakaat, 12 rakaat dan sebagainya tuan. Jadi semua tu ada dalil. Setiap ibadah ni didepan dengan waktu dalil dia dan juga apa tu pahala pun berbeza-beza tuan. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Jadi tuan-tuan, saya berhenti dekat ni. Inilah antara sunnah hari Jumaat. Ada banyak lagi, ni sebahagian. Cuma saya nak sentuh sikit lagi sebelum nak ada seminit dua ni. Datang ke tempat solat Jumaat lebih awal. Kalau boleh tuan-tuan, kita main awal. Yang saya berjauh tadi ni, siapa main awal tadi, apa tu, pahala korban unta. Main waktu kedua, korban apa, lembu. Dah kali, telur ayam tuan. Itu beza dia. Kalau boleh, kita main awal. Sebab apa tuan-tuan, para malaikat itu menutup lembaran catatan pahala bagi mereka yang terlambat, sehingga tidak mendapat pahala yang lebih bagi orang yang masuk masjid ketika khatib dah naik mimbar. Sebab apa? Ini dalil dia. Dari Abu Ghalib, dari Umar Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumaat, para malaikat duduk di pintu-pintu masjid. Bersama mereka lembaran-lembaran catatan, ada buku catatan. Mereka mencatat orang-orang yang datang untuk solat, di mana jika imam khatib telah datang menuju ke mimbar, maka lembaran-lembaran tercatat itu ditutup. Lalu aku tanyakan, hai Abu Umamah, kalau begitu bukankah orang yang datang setelah naiknya khatib kata ke mimbar berarti tidak ada Jumaat baginya? Dia menjawab, benar, tetapi bukan bagi orang yang telah dicatat di dalam lembaran-lembaran catatan. Jadi pahala Jumaat tu yang tadi ni, sebelum mana? Sebelum khatib naik ke mimbar, assalamualaikum disebut. Sebab apa? Malaikat dia tu catat lagi. Kalau dah tak khatib naik ke atas, dia tutup buku amalan dia. Dia menjawab, benar, tetapi bukan bagi orang yang telah dicatat di dalam lembaran-lembaran catatan. Hadis Ahmad dinilai hasan oleh Al-Albani tuan. Kini bagi orang yang tadi, cuma lah hadis yang tutup tuan. Ni menepati sah yang paling depan. Kalau boleh tuan-tuan, serapat mungkin kita duduk depan. Apa yang jadi? Dekat dengan imam tuan. Contoh tuan, di sini gambar ni. Sebab apa tempat tadi yang Nabi larang tadi? Jabir bin Samurah RA berkata, adalah kami apabila kami datang kepada Nabi, maka masing-masing kami duduk di tempat yang masih tersedia di majlis. Cerita dia, kita mai awal, tak mana kosong kita duduk tuan. Tapi Nabi larang pula, ini tuan. Dari Abdullah bin Amar, bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seseorang memisah di antara dua orang kecuali seizin keduanya. Jadi tak boleh kita pisah dua orang ni kecuali izin. Contoh tu kebaikan ni tuan. Fikratun hasana iqamati as-saff al-awwal fal-awwal. وجعلهم مبشرا ونذيرا وسراجا منيرا ووعد من أطاع
فكرة سيئة. الشداء في الصف الأول في الأول. Faham kan? Sebab apa Nabi awal tadi, wahai Sulaiman, hang mayang rakaat, tak mayang lagi, bangkit sembahyang. Sebab dia mai lambat, dia tak sembahyang, duduk terus. Kena duduk, kena bangkit dulu baru sembahyang. Baru duduk. Tapi orang lagu ni kan, betul dia kata pula. Duduk. Hang mai lambat, hang mengganggu orang. Okey ni tu kan. Dia mai lambat belakang. Kemudian dia pergi nampak ada kosong lambat. Dia tolak orang pula seorang. Dua orang, tiga orang. Kalau ada 10 orang tu kan, boleh bayangkan. Yang dekat khutubah pun bebal apa tu. Khatib kata. Yang dia pula sakit lenguh dah bawa aku ni. Ha, sebab tu dia ganggu orang. Tapi nak kata marah dekat orang ni langkah pun, tak juga. Kita tak faham sunnah. Sebab apa? Orang main awal duduk kat tiang. Main awal duduk kat luar. Tengok depan, ada 5 orang boleh masuk. Dia pun nak langkah di depan. Kalau betul satu masyarakat tu faham sunnah, semua mat sah depan penuh. Sah kedua, sah ketiga, sah keempat. Ada tak kosong depan? Tak ada kosong. Dia main lewat, dia duduk belakang. Selesai masalah. Ikut sunnah, tak ada masalah. Yang ada masalah ni, yang faham sunnah, yang tak faham, yang ikut dan, yang buat ikut kepala. Tu cerita dia dan. Pertama sekali, kena ada ilmu. Ada ilmu, selesai masalah. Kita tuan-tuan, bila belajar tentang agama ni, mudahnya beragama. Jadi ada dalil, ada hujah. Contoh tadi Al-Hadri, Nabi suruh semayang, Nabi suruh duduk, jangan duduk lagi. Tapi dalil yang sama pula, Nabi suruh duduk. Ha, ni kisah dia. Sebab dalil tu dimasukkan dengan cerita dia. Sebab apa Nabi buat lagu tu? Sahabat faham pula, oh lagu tu dia nampak sebagainya. Tabi'i, tabi'i, menceritakan lagi. Sebab tu kita perlukan qala Allah, qala Rasul, amalan para sahabat, tabi'i, tabi'i, empat mazhab termasuk tuan. Itu kita jaga budaya agama ni tuan. Wallahu a'lam. Kita tuan nak tanya tuan tu tajuk hari ni, cerita tentang Jumaat ni, baru sembahyang lah tadi. Ha, cuma esok ni minggu lepas ni pula kemas siap-siap. Main awal tuan. Kalau malam Jumaat tu 1.20 kita main lah 12.30. 12.45 nak ambil unta semua ni. Eh, walaupun unta tak ada, nak pahala unta tuan. Ha, sebelum mungkin main awal adalah hari-hari terbabak tu. Tengah sebulan tu main waktu azan dah tak betul azan, tak clear, tak tepat dengan apa Nabi suruh dan wallahu alam. Ada nak tanya tentang tajuk hari ni solat Jumaat. Orang bersama samalah, peringat-peringatlah anak-anak ke, suami ke, jenjiran ke, dan untuk kita main awal ke masjid dan wallahu alam. Kata apa saya panggil kat ni, subhanakallah wa hamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.